lempar. Jangan, gua tanya dia yang gua anyutin bener. Tolong anjing. Dia digituin, dia marah loh. Gua pernah kagetin dia, gua enggak dicakapin seharian, tolol kan. Dapet. Dapet. Itu. Aduh, kita kedatangan Bang Dwi, guys. Di habis ini kan konten aku mancing. Aku pengen mancing, guys, tapi aku enggak ngerti cara mancing. Makanya aku minta tolong sama Bang Pasca, sama Bang Dwi. Nah, terus datanglah dari Pluto. Dari planet Pluto. Nah, jadi habis mancing, ntar kita ngapain? Gak tau sama Pasca. Habis itu nanti mereka mau main bola, aku badminton, guys. Soalnya aku gak mungkin main bola, kan? Aku yang gatok. Tapi yang badminton, kalau aku masak. Masa sih? Tangan. Iya, enak tapi loh. Ini kalau di rumah main pani. Kan soalnya sekarang dia udah enggak. Udah married soalnya. Baca lagi. Habisnya dia gini. Kok main pani kan gini ya? Pancing kemana? Nih. Mana pancingnya? Di mobil. Keluarkanlah. Keluarkan. Itu apaan sih, Cok? Jangkrik. Aduh, gue takut, Cok. Iya kan, gue nggak bakalan kantongi atau apa. Gue tinggal pegang batangnya doang. Peletnya nggak ada? Ini pelet. Wah, iya. Yaudah, yuk. Yuk, sekarang kita mau mancing, guys. Guys, welcome back to my YouTube channel. Yang jarang ngepost, tapi yang selalu nonton, aku thank you banget. Jadi ini aku mau aktif konten lagi. Dan aku mau kontennya mancing. Terus aku minta tolong sama si Cing. Lo udah tahu nggak? Nggak tahu. Ini bisnis. Bisnis apa? Bisnis ini. Bisnis kita apa? Katakan ya, di sana itu jatuhnya lele, gurame, ikan mas. Katakanlah lele. Lele, 1 kilo, 25.000. Kalau kita dapat 1 ton, itu 25 juta. Bagi 3 kita 8 juta. Gila kan? Makanya gue cari, lu telepon dulu yang bisa nerima apa yang nampung sortingan kita ini 1 ton. Emang bisa mancing segala itu? Ini gua dapat nih. Udah dapat. Baiklah. Sumpah. Ini bener-bener. Ya udah, guys. Yang penting yang udah nonton, thank you ya. Openingnya panjang ya. Dan sekarang ayo udahlah, gua enggak tahu mau ngomong apa lagi gara-gara lihat ini selfie. Itu tutorial buat kalian yang nganggur, luar-luar aja bisa jadi angkot, guys. Gak salah sih ya, aku belajar manual dulu. Nah, manual, kalau udah bisa manual bisa, Wan. Bisa, kalau udah bisa manual bisa semuanya. Iya, gue bisa. Nanti gue jadi supir ya, Tok? Iya, gue jadi kernetnya. Iya. Pasti rame, Wan. Ya. Kayak yang, bang, aku mau pasar lah, gue ikut dong. Ya kalau ceweknya, supirnya pasti orang mau, guys. Boleh. Tapi kalau kami yang jadi supir dibilang kami kriminal, Cok. Penggelapan dana. Boleh. Kok bisa? Iya kan, Dwi? Lu lihat Dwi gondrong gua botak, emang kayak baru keluar dari lapas anjing. Oh iya sih, bener juga, Cok. Tadi keluar lapas kan botak. Iya, keluar lapas botak, kalau gua gondrong. Lu mau ini enggak buang kolor enggak ntar habis keluar lapas tuh biasanya buang kolor tahu? Buat apa? Buang sial. Kayak buang sial gitu. Dia pernah kali masuk lapas ya. Pantesan si Pasca selalu enggak ada kolor ya, guys. Dia buang sial terus kayak gini. Terus kita duduk di mana? Duduk mancing itu bukan tentang duduk. Kalau mau duduk gua bawa ti sofa dan sekalian. Pasca bujang. Duduk Rio. Dikiranya salon kali ini. Ini harusnya bawa sofa. Mantu kan? Bener kan, Bang Dwi? Lu tau gak sih yang orang mancing yang gue liat di TV-TV tuh kakek-kakek? Ini kalau mancing dia bawa termos, minuman, kan, rokok. Termos air panas itu buat pelet. Ya ini kan dadakan, bujang. Nanti next time gue bawa sekalian apa itu biduannya. Biar sekalian kau lebih enak nyanyi sambil ada biduan. Aku ada gak, Bang? Aku ada gak, Bang? Ada. Lah, gue jadi cadangan gitu. Lu aja mancing. Oh, gua aja. Nah, si Bang Dwi kan dia ngeliatin pancing. Aku kan bilang ini pancing yang lati. Iya bagus, kayak anak kecil minta tukeran gak sih mukanya? Iya kan, Bang. Tadi muka lo kayak iya bagus. Iya bagus. Jadi kita di sini mau mancing, guys. Kita mau pancing keributan. Enggak, di sini ada megalodon juga, enggak boleh ribut-ribut. Oh, kalau mancing kan emang nggak boleh berisik kan? Berisik. Nanti ikannya nggak mau kesini katanya. Ada si filosofi, Wan. Kau tuh kalau mancing, pancinganmu nggak boleh dilangkain. Oh, gitu. Iya. Kenapa kau dilangkain? Iya, nggak bakalan dapat ikannya, Cok. Oh, gitu. Janganlah, Bang. Wah. Di Dwi, parah Dwi. Coba
coba kita buktikan lagi. Coba kita buktikan filosofinya nanti Bang Dwi mancing sama Pasol mancing. Lihat siapa yang dapat. Terus yang dapat Bang Dwi. Itu kecairan itu. Enggak, belum cair, Cok. Kebanyakan airnya. Enggak. Nah. Tapi katanya kalau udah dilangkain ini enggak bisa, Cok. Jadi ngapain mancing lagi? Ya kita melawan takdir. Eceran, eceran, Cok. Ya kan tadi bilang kayak eceran. Udah ketek. Ih, dimasukin kepalanya dong. Itu tuh dia lagi masukin jangkrik. Terus si Pasol masukin kepalanya duluan. Ih, geli banget sih. Nah, lempar, Wi. Ada satu lagi nih. Oh, dua yang matanya. Iya, matanya dua. Gila, pantesan Dwi ini cepet kaya, guys. Oh. Sumber esennya dua, anjing. Dia mancing aja kayak kepalanya dua. Johanna, kita bikin lima, Johan. Singa paling kalah sopan. Kalau udah punya anak itu emang pasti kayak ngitir aja tuh pelan-pelan gitu. Lebih anteng, lebih kalem. Iya. Si Paso belum nih, makanya. Yang gua salut dari dia meskipun dia di dunia nyata apa? Agak anteng, tapi di Land of Dawn dia garang banget, anjay. Fanny dia tuh gesek. Fanny-nya serem ya, saat sebelah doang pakai jari doang, guys. Gini-gini doang dia. Keren juga ya kalau mancing itu banyak perintilannya, guys. Ini warnanya kayak ini Pokemon, anjir. Aku pernah mancing, cuman biasanya tuh udah kayak udah disiapin dulu aku baru mancing gitu, dan mancingnya tuh di kapal, di laut. Ini benang banget. Benang tali C3. Tuh. Dia ada nomor-nomornya, Wan. Oh, gitu. Iya. Ini nomor berapa? Ini benangnya ukurannya 3 mili. Buat apa? Ya itu tergantung lu mau mancing apa dulu, dia sesuaikan sama itunya. Contoh kok makin ikan patin atau apa cocok pakai ini. Oh, kalau yang gede-gede? Gede-gede ikan tongkol, ikan salmon, piranha. Kalau yang kakek-kakek yang udah mau mati dan kaya? Ya pakai itu apa namanya itu? Benang apa? Benang sulam. Dodol dia, guys. Kadang mau gua cemplungin aja ini orang. Layang kan? Lah kok di sini? Ini yang paling jago nih. Ini paling jago mancing nih, jago guys. Mancing nih. Nah, tuh. Sama lah, jago juga di situ. Melayang kan? Kita tunggu dulu, guys. Ini bakalan dapat 1 ton, guys. Carikan Kenwan siapa pelanggan kita, Wan. Wah, ini gede banget. Gila sih, ini pasti tarikannya keras ini, Wan. Tarikannya keras. Itu enggak tahu katanya beli pernah mancing. Pernah, Cok, gua mancing sini, Cok. Dapat enggak? Dapat enggak? Enggak pernah. Tapi capek banget. Tapi gua udah pernah buang ikan mas, Wan, banyak sini, Wan. Tapi gurami. Tapi kan enggak tahu ikannya ada apa enggak. Nah, itu perkara belakang. Penting PD aja dulu, PD. Kayak dia pakai Mia, guys. PD aja dulu katanya. Padahal mah enggak ada ikannya. Pasal lu mah ngajakin kayak gini mah. Enggak ada. Aku tuh di empang, Kak. Di empang yang biasa orang-orang mancing, iya. Bapak-bapak. Guys, jangan buat malu, guys. Kita buktikan kalau di sini tuh ikannya banyak. Malah ini ikannya belagu banget, Cok. Sini. Coba sini. Ikannya belagu. Kok ikannya belagu sih? Dikasih makan gak mau, coy. Anjing lu di rumah kok pak kau namain Lon-Lon? Tai. Wah, gak dia rasis, guys. Anjing di rumah begitu datang, Lon-Lon, nanti kurang ajar. Aduh, nih udah 5 jam gak dapet-dapet nih. Gimana nih tuan rumah, katanya banyak ikannya nih. Udah 5 jam ya kita di sini ya, Bang? Aduh. Dari pagi loh, dari subuh loh kita sampai ini udah pagi nih, guys. Sabar lah, kau langsung heboh kali, mancing itu orang sabar. Lah kok ngamuk? Katanya sabar. Ya, sabar, lu tuh mancing harus sabar. Man, ikannya nih apa ya bener nih? bisa dicek gak sensus ini RT ini? Dia pakai radar ikan. Ah, emang ada radar ikan? Tahu. Open map, Bang. Iya, open map, Bang. Ini kan enggak ada, we. Kita beli ikan aja lah kalau enggak. Kita pakai pelet. Pelet ya? Iya. Katanya kita mau jual ikan, lu jadi beli ikan sih. Capek banget. Mau jual ikan. Kita berarti sih suram banget loh. Yang ini kagak ada pendapat, yang ini satu lagi belum gerak. Berarti buat empang. Ini buat gimana, Cok? Tuh lempar. Lempar. Jangan gua dia yang gua anyutin bener, tolong anjing. Jadi gituin dia marah loh, gua pernah kagetin dia, gua enggak dicakapin seharian, tolol kan. Iya. Aku suka dia kan dia digituin marah, gua digituin. Wow, man. Dapet. Itu. Cok, megalodon. Megalodon.
Udah cingsan belum? Ini apa ya, belut listrik guys. Gila, ini harganya mahal ini. Meskipun kita nggak dapat 1 ton, tapi satunya ini hampir 25 juta kalau nggak salah per ekornya ini. Jadi kita bagi juga tetap 5 bisa. Juta seorang. Lu rekening lu nanti gue kirim 7 juta, okay, 7 juta, gue 8 juta, gue paling banyak. Oke, karena lu yang mancing. Oke, guys, karena kita sudah dapat 25 juta, kita pulang dulu guys. Kita makan-makan dulu ya. Ya, makan-makan yuk. Ya, makan-makan. Gila guys, bisnis. Nikmatin 1 juta. Keren. Dapat.